antara pintu timur sirkuit Formula E Ancol dan gerbang Karnaval Ancol ya. Pantauan saat ini tiang JPO Besi Baja ya terus berdatangan ya di sisi utara ya. Sisi utara di stadion ya. Nah, ini titik lokasi sambungan JPO dari sisi utara menuju antara gerbang Karnaval Ancol dan pintu timur sirkuit Formula E. Kita menuju ke arah gerbang Karnaval Ancol ya. Nah, ini lokasi titik sambung JPO ya. Sekali lagi dari sisi utara JIS yang mengarah ke antara gerbang Karnaval Ancol dan pintu timur sirkuit Formula E Ancol ya. Dan terpantau saat ini alat berat bersiap-siap untuk menurunkan tiang baja ya. Maksud saya besi baja, yaitu tiang JPO yang terus berdatang ya di gerbang Karnaval Ancol. Nah, ini besi baja ringan ya. Nah, ini untuk pondasi kayak ya. Pondasi untuk tiang JPO. Ada beberapa pondasi yang pondasi JPO maksud saya yang sudah dicor ya kan. Kemudian pemasangan tiang JPO pun saat ini tengah berlangsung. Kemudian sambungan besi baja ringan kanal C pun sudah terpasang ya. Ada beberapa alat berat yang diturunkan ya. 1, 2, 3 ya. Untuk mempermudah ya proses pemasangan tiang JPO JIS Ancol.
pahlawan pembangunan JPO ya, luar biasa ya teman-teman. Yang ditargetkan akan rampung sebelum ajang Piala Dunia. Stasiun KRL sementara sisi timur, rumah susun Kambayam, kemudian lapangan latih timur ya, kemudian pintu timur JIS Stadium. Kita berlanjut menuju gerbang Karnaval Ancol. Gerbang Karnaval Ancol. Beberapa tiang baja telah berdiri di sisi utara ya, depan gerbang Karnaval Ancol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini yang mengarah ke barat, pintu barat Ancol ya. Tiang panjang beton ya, penanam tiang panjang beton sisi utara ya. Thank you.
Oke, teman-teman, informasi terkini ya. Terus ikuti perkembangan pembangunan JPO sisi utara Jakarta International Stadium. Saya James dari Gerbang Karnaval Ancol.